Oke, sebelum kita mulai pelajaran, dirapikan dulu semuanya, pakaiannya, buku-bukunya, semuanya disiapin. Oke, udah semua? Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu dengan membaca Al-Fatihah dan doa bacaan 1, 2, 3. Bagaimana
apa dari Rasulullah. Nah kemudian karena Bani Umayyah sudah dijelasin sama ustaz apa guru yang lain, jadi saya di sini menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Nah tentang kemajuan Islam pada zaman itu, yaitu Islam itu pernah jaya ya, sampai 5 abad lamanya gitu ya. Nah jadi tujuannya itu apa? Untuk memahamkan kalian semua tentang kemajuan Islam. Jadi kalian nanti bisa memahami, mengidentifikasi, nah, sampai mencontoh perilaku-perilaku apa yang ada tokoh-tokoh, apa yang disampaikan, apa yang dipelajari oleh tokoh-tokoh pada zaman keemasan Islam dulu. Nah, gitu ya. Ya, paham semua di sini? Oke, kita mulai pembelajaran kita yang materi untuk baru ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini saya bagiin satu persatu untuk materi kali ini gitu ya. Kemajuan dinasti Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Kemajuan dinasti jadi pada zaman dulu ya, jadi Bani Abbasiyah ini adalah di mana ketika Islam itu berjaya, Islam itu memulai masa keemasannya gitu. Nah, berapa lama kemajuan ini, yaitu mencapai 5 abad. 5 abad itu berapa? Berapa tahun? Sekitar 500 tahun. Inilah Islam. Jadi Islam itu pernah sampai menuju ke abad yang keemasan sampai 500 tahun. Dalam apa kemajuannya? Dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Jadi pada zaman itu Barat itu belum maju, Eropa belum maju, tetapi Islam itu sudah memulai masa keemasannya. Itu Islam sudah maju duluan nih. Nah, dalam apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan masih banyak lagi, bukan cuma ini sebenarnya, tapi kita menyangkut materi yang ini ya. Masih ada apa dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang Islam sendiri dan sebagainya. Nah gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas pada bab ini. Jadi boleh dibuka di halaman pertama. Nah itu. Kita baca di sini ya. Nah, keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu dalam pengetahuan, sains dan apa? Dalam apa? Dan teknologi. Nah siapa ilmu pengetahuan contohnya? Nah, di sini dijelaskan siapa? Al-Kindi. Contoh sebagai apa? Sebagai contoh Al-Kindi. Jadi Al-Kindi ini salah satu ilmuwan pada zaman itu, pada zamannya Abbasiyah ya, memulai masa keemasannya dalam bidang apa? Di sini ya, dalam bidang apa? Filsafat. Ilmu filsafat. Jadi jadi Al-Kindi ini salah satu ilmuwan pada zaman Bani Abbasiyah yang luar biasa ilmunya dalam bidang apa? Filsafat. Nah,
namanya siapa? Indi. Nah, ya, itu salah satunya. Nah, Indi inilah Bani Abbasia. Jadi nanti masih banyak lagi yang akan kita, yang akan saya jelaskan di sini. Nah, itu. Nah, masa kejayaannya ini adalah 5 abad atau 500 tahun. Nah, ini ingat-ingat ya, dia. Jadi masa keemasannya Bani Abbasia ini mencapai 500 tahun. Nah, apa aja sih apa pengembangan dalam Bani Abbasia ini? Salah satunya, nah ini dalam ilmu pengetahuan nih. Nah, ini boleh dicatat ya. Yang pertama adalah ilmu hadis. Kemudian ada tafsir. Nah, kemudian ada ilmu filsafat, kedokteran. Kemudian seni dan budaya dan lain-lain. Jadi pengetahuan yang berkembang pada zaman itu di Bani Abbasia ini mencakup tentang ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, kemudian ada seni budaya. Nah, ini adalah pengetahuan yang berkembang pada zamannya Bani Abbasia, karena pada zamannya Bani Umayyah itu belum bisa berkembang ini. Ya, itu. Nah, di zaman Rasulullah pun sudah ada apa ilmu-ilmu tentang ini, tetapi belum mencapai dalam satu bidang ilmu. Contohnya, oh, orang sakit. Nah, kemudian siapa yang menyembuhkan? Oh, ternyata para sahabiah atau sahabat-sahabat wanita Rasulullah diberikan obat atau diberikan nama, tapi belum membentuk sebuah cabang ilmu yang dimaksud dengan kedokteran. Itu pahamnya di sini. Nah, yang kedua, dulu pada zaman Rasulullah itu sudah menulis tentang hadis para sahabat, tetapi belum disebut dengan namanya ilmu hadis. Karena kalau sudah mencakup ilmu hadis ini berarti sudah satu keilmuan. Nah, tetapi pada zamannya dulu masih ditulis, ya, di pelepah-pelepah kurma. Itu jadi belum menjadi satu rangkaian hadis. Kemudian dari mutafsir. Nah, kalau zaman Rasulullah yang menjelaskan tafsir siapa? Langsung Rasulullah. Nah, tapi pada zaman ini banyak ulama-ulama tafsir. Siapa? Ibnu Katsir. Kemudian siapa lagi? Jalalain dan sebagainya. Filsafat pada Al-Kindi. Kemudian kedokteran, nanti ada siapa? Ibnu Sina, seni budaya, kemudian ada matematika. Nah, sudah muncul, sudah muncul pada zamannya Bani Abbasia. Nah, oke. Okay. Kemudian, nah, siapa sih? Nah, kita baca di sini ya. Siapa sih pendiri? Pendiri dari Bani Abbasia ini, yaitu siapa? Ja'far al-Mansur. Nah, ini adalah salah satu tokoh atau pendiri dari Bani Abbasia ini yang ketika itu maju. Nah, ini adalah periode 1. Ini yang maju ketika Bani Abbasia maju, karena Bani Abbasia ini nanti akan memulai apa kemunduran pada periode 2 dan seterusnya. Jadi pada periode pertama ini yang dipimpin oleh Ja'far al-Mansur ini maju Bani Abbasia itu. Nah, kemajuannya di mana? Di sini. Nah, nanti ada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, apa membuat hingga membuat apa Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu apa? Rumah kebijaksanaan. Nah, itu yang isinya berbagai ilmu pengetahuan, buku-buku dan sebagainya. Nah, ini adalah periode pertama, yaitu dipimpin atau didirikan oleh Ja'far al-Mansur.
gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian, kemajuan pengetahuan. Nah, ini. Nah, kemajuannya pengetahuannya apa aja dalam bidang ke apa di Bani Abbasiyah ini? Nah, contohnya dalam kedokteran itu ada siapa? Ibnu Sina, ya kan? Kemudian ada siapa lagi? Jabir Al-Hayyan. Jabir Al-Hayyan ini adalah salah satu yang menguasai dalam ilmu kedokteran. Siapa namanya? Kita sebut bareng-bareng siapa? Jabir Al-Hayyan. Kemudian siapa? Ibnu Sina. Nah, dalam bidang matematika, nah, kira-kira siapa nih? Kalian tahu nggak? Bidang matematika, siapa? Kalian tahu? Al-Khawarizmi. Ini adalah tokoh yang pintar dalam bidang ilmu matematika. Nah, kemudian bidang astronomi, wah ini terbaru ya. Bayangin ya, zaman dulu Islam itu udah mencapai keilmuan yang paling hebat, udah mencapai apa? Pemikiran mencapai ilmu astronomi. Nah, gitu ya. Ini padahal baru belum nih, tapi ketika itu zaman keemasannya Islam, jadi Islam itu udah memikirkan tentang keilmuan astronomi. Nah, siapa tokohnya? Al-Farazi. Ini adalah yang paham dalam bidang astronomi. Nah, itu. Ini. Ini yang bisa, ini yang merupakan tokoh-tokoh kemajuan Islam pada zaman itu. Kemudian, ini kan ada bidang astronomi, ada tafsir, filsafat, kedokteran, seni budaya, matematika, dan lain-lain. Nah, di mana letak ilmu pengetahuannya dan teknologinya? Di mana pengetahuannya yaitu di ilmu hadis, kemudian ilmu tafsir, filsafat, kedokteran, seni budaya, matematika, dan lain-lain. Baik, kalau ilmu teknologinya di mana? Di astronomi. Jadi ini kemajuannya Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian dalam bidang filsafat nih, kita bahas nih, kita masuk ke pengetahuan lagi. Siapa kira-kira selain Al-Kindi? Siapa? Yang sering kita dengar tuh. Siapa? Al-Ghazali. Ini juga orang ahli filsafat. Nah, siapa lagi kira-kira? Siapa? Ibnu Rus. Ini juga seorang ahli filsafat. Ini ya, yang bisa kita pelajari. Dan masih banyak lagi ya, di bidang kedokteran bukan cuma Ibnu Sina, Jabir, dan Ibnu Sina ini bukan cuma ahli kedokteran, tapi juga ahli filsafat. Ibnu Sina ini juga ahli filsafat. Ini ya, jadi dari 500 abad berjalan ini, ya kan? Nah, inilah kemajuan-kemajuan ketika masa keemasan Islam. Nah, ini ya. Nah, mencakup banyak hal banget. Nah, dari ilmu hadis, ada tafsir, filsafat, kedokteran, seni budaya, matematika, kemudian di periode pertama itu nanti Ja'far al-Mansur juga mendirikan itu tentang Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Nah, itu. Nah, itu kemajuannya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain enggak kira-kira? Nah, yang tanya enggak kira-kira? Bang, tangan. Nah, apa? Siapa Al-Farabi itu? Nah, Al-Farabi. Nah, siapa kira-kira tadi? Anda tahu? Siapa? Al-Farabi. Nah, tadi kan belum saya jelaskan. Kalau di sini kan enggak ada. Jadi kalau saya udah jelasin, bahwasanya lebih banyak ada
filsafat itu bukan cuma ini, tapi masih ada lagi. Nah, gitu. Nah, mungkin karena Mas Yusuf ini sudah belajar sebelum mempelajari ini, gitu kan? Karena pengetahuan juga luas. Kira-kira ada yang tahu nggak? Al-Farabi siapa? Kira-kira masuk dalam apa? Siapa ada yang tahu? Coba katakan yang tahu. Ada yang tahu? Saya jawab ya. Al-Farabi itu masuk ke mana? Ke bidang filsafat. Nah, jadi Al-Farabi itu adalah tokoh yang hebat dalam bidang filsafat. Nah, gitu ya. Nah, coba ada yang mau tanya lagi? Nah, apa? Di periode keberapa bahasa Indonesia itu masuk? Nah, berapa tadi? Ada yang senyum? Nah, tadi yang udah dengerin. Nah, jadi periode berapa? 5. Oh, periode 5. Periode pertama. Nah, jadi karena kita membahasnya cuma kemajuan, jadi pada periode berapa kak? Periode pertama. Nah, itu pemajuan Bani Abbasiyah maju. Karena di periode kedua, ketiga, keempat dan seterusnya nanti Bani Abbasiyah akan mulai memudar atau mulai masa-masa keruntuhan. Nah, gitu ya. Jadi pada periode pertama inilah yang dipimpin oleh Ja'far Al-Mansur ini Bani Abbasiyah berkembang, gitu ya. Nah, itu. Oke. Okay. Nah, setelah ini karena tadi udah ada yang bertanya juga. Nah, setelah ini kita akan memulai pembelajaran dengan metode true or false. Jadi benar dan salah, menyatakan benar dan salah. Jadi ya. Nah, setelah pembahasan ini kan kita udah ada gambaran nih tentang kemajuan Bani Abbasiyah ini. Nah, sekarang mulai saya kasih pernyataan dan kalian kasih angkat tangan gitu. Pernyataan contoh, pada periode kedua Bani Abbasiyah ini mulai merasakan keruntuhan. Nah, terus kalian, ini pernyataan dari saya, terus kalian angkat tangan. Apa benar gak kira-kira? Nah, terus kalian jawab. Saya pak, benar. Nah, karena periode kedua karena Bani Abbasiyah ini pada periode pertama itu kemajuan, kemudian kedua ketiga mulai keruntuhan gitu. Paham ya? Kemudian dia katakan dulu, kemudian dijawab. Nah, gitu. Oke, pernyataan pertama. Nah, pernyataan pertama nih. Apakah benar Al-Farabi ini adalah seorang ahli filsafat? Nah, apakah benar? Salah. Salah. Kenapa? Karena Al-Farabi itu adalah ahli astronomi. Nah, jadi ya. Nah, jadi Al-Farabi ini adalah seorang ahli astronomi. Nah, itu adalah jawaban yang benar. Berarti pernyataan tadi adalah salah. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua nih. Oke, sebelum itu kita perlu tepuk tangan dulu dong buat penyelesaian jawaban. Kemudian yang kedua. Nah, apakah benar? Nah, ya kan, benar atau salah? Al-Tibi itu adalah seorang ahli kedokteran. Nah, katakan. Salah. Terus siapa Al-Tibi itu? Ahli filsafat. Ahli filsafat, ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi Al-Tibi ini adalah seorang ahli filsafat. Nah, ya. Pernyataan yang ketiga. Oke, yang ketiga. Benar atau salahkah Ibnu Sina ini adalah ahli ilmu hadis? Salah. Terus siapa Ibnu Sina ini? Ahli kedokteran. Oke, kita tangan dulu. Nah, jadi Ibnu Sina ini adalah seorang
seorang ahli kedokteran dan juga seorang ahli filsafat. Nah, jadi bukan cuma kedokteran tapi filsafat. Nah, inilah tokoh-tokoh pada zaman dulu, orang-orang hebat pada zaman dulu. Nah, jadi kita sebagai murid di sini, kita sebagai peserta didik, kita sebagai tolik, nah itu kita harus mencontoh ulama-ulama yang ada di sini, orang-orang hebat yang ada di sini, seperti Ibnu Sina, ahli filsafat dan ahli kedokteran. Oke, pertanyaan keempat. Oke, di periode pertama, benar atau salahkah bahwa Bani Abbasiyah ini mulai masa kejayaannya? Ayo. Benar. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, benar ya. Jadi periode pertama ini Bani Abbasiyah itu merasakan masa kejayaan dan keemasannya. Jadi pada zaman ini Bani Abbasiyah atau Islam itu sendiri, ya kan, itu mulai di jaya-jayanya, di kejayaan atau jaya-jayanya Islam itu ada di Bani Abbasiyah ini. Nah, itu sampai runtuh hingga sekarang, gitu ya. Kita masih kalah nih sama orang-orang Barat. Orang-orang Barat sudah bisa menciptakan roket, menciptakan teknologi yang lebih canggih. Nah, kita belum, padahal lihat di ulama-ulama kita. Nah, itu kita sudah ada ilmu astronomi pada zaman dulu dan Barat belum, tapi kita sudah. Ya, kita sudah ada filsafat. Nah, mereka juga belum. Seni budaya bahkan arsitektur-arsitektur yang hebat pun kita sudah. Ya. Nah, tapi kenapa kita sekarang itu memulai masa kemunduran? Nah, jadi periode kedua, ketiga dan seterusnya itu mulai Bani Abbasiyah itu memulai masa kemunduran, gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, apakah benar atau salahkah Al-Khawarizmi ini adalah seorang ahli astronomi? Salah. Salah kenapa? Nah, benar banget. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ya. Nah, jadi Al-Khawarizmi ini adalah seorang ahli matematika. Nah, jadi ulama kita itu adalah pada zaman dulu adalah seorang ahli matematika. Kita punya ulama atau tokoh yang ahli dalam bidang matematika. Nah, itu namanya siapa? Al-Khawarizmi. Nah, kita kan bisa baca-baca lagi. Siapa sih tokoh Al-Khawarizmi ini? Nah, kita bisa baca-baca lagi dan kalian akan tahu Al-Khawarizmi ini siapa. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Nah, sampai di sini. Nah, inilah penjelasan tentang Bani Abbasiyah yang saya sudah uraikan di papan tulis ini dan sudah kalian catat. Itu. Nah, sekarang kita beri kesimpulan bareng-bareng. Nah, kira-kira siapa sih yang mau beri kesimpulan? Nah, coba. Kesimpulannya adalah pada dulu Bani Abbasiyah sudah ada ilmu astronomi, ilmu hadis, tafsir, filsafat, kedokteran, seni budaya dan matematika. Dan pada tahun itu, pada periode pertama Bani Abbasiyah mulai berkemajuan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Inilah apa Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah ini adalah bani yang mulai masa kejayaannya Islam itu sendiri. Ya, itu dari bani dari zamannya Rasul. Ya, itu sudah mulai berkembang, mulai Bani Umayyah. Tapi pasca yang kejayaannya itu mulai ada ilmu teknologi, ilmu pengetahuan itu adalah di Bani Abbasiyah. Contohnya Bani sampai 5 abad atau 500 tahun dari periode pertama ini yang dimiliki oleh Jafar Al-Mansur ini, ya, itu mulai berkembang-kembangnya Islam pada zaman itu sampai ada ilmu astronomi, ilmu hadis, tafsir dan sebab
gainnya, dan itulah adalah kesimpulan dari yang tadi Mas Makruf berikan, gitu ya, tentang kesimpulan ini. Oke, nah sekarang ya, setelah pembelajaran ini, kira-kira apa yang kalian rasakan dari pembelajaran ini? Jadi ngerti tentang sejarah ya, yeah. Nah, jadi ngerti tentang sejarah bahwasanya Islam pernah berkembang. Maka dari itu, setelah kita belajar sejarah, kan kita harus bisa lebih berkembang lagi tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan. Kita harus bisa mencontoh ulama-ulama yang ada di sini, agar kita ilmu kita semakin berkembang, semakin hebat lagi. Kita bisa menjadi penerus-penerus Islam yang memiliki ilmu-ilmu kayak ini, hebat-hebat ini. Mungkin kita bisa apa, mencetuskan apa, kalau orang Eropa bisa membuat roket, maka saya sendiri yang akan sebagai seorang Muslim membuat roket. Kalau sekarang itu orang-orang Barat yang ke bulan, maka besok harus saya yang pergi ke bulan sebagai seorang Muslim. Gitu. Jadi harus bisa membuktikan setelah kita belajar sejarah ini. Gitu ya. Sampai sini semuanya bisa paham sama materinya. Kalau begitu ya, kita tutup bersama-sama materi hari ini yang sudah saya sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah.